Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ha, lama tak berjumpa. Kita bertemu lagi dalam review Pok Kutus. Ada orang bertanya, saya ada post satu gambar dalam Facebook. Ada orang WhatsApp saya personal. Abang, peralatan yang abang beli tu semua kos harga berapa dan adakah berbaloi untuk digunakan untuk balik kampung pun semua? Travel jauh? Ya, saya bercerita berdasarkan pengalaman saya sendiri. Okey, nak pendekkan cerita, persiapan saya untuk konvoi kali ini balik kampung bersama family mentua saya. Ini adalah tools daripada Milwaukee yang wajib saya bawa untuk jalan jauh. Kalau hari biasa saya bekerja, saya jalan jauh, saya akan utamakan lampu dahulu. Flashlight, Milwaukee flashlight. Seperti yang anda ketahui, memang berbaloi 700 lumens. Dia punya harga masa beli untuk flashlight ni berharga RM373. Okey, kelebihan dia kita boleh charge menggunakan USB sahaja. Ini adalah antara lampu flashlight yang amat penting bagi saya untuk kegunaan perjalanan jauh, harian ataupun mana-mana saja. Sebab dia saiz pun tak besar, mudah disimpan. Lampu kedua yang kegemaran saya ketika untuk travel jauh dan paling banyak saya bawa, dua ni lah, flashlight dengan lantern light ni. Lantern light ni dikuasakan dengan bateri M18. Sangat terang. Saya tunjukkan bateri M18 macam mana. Ini bateri M18. Sangat terang. Dan kelebihan dia banyak sangat untuk kita gunakan di atas jalan raya. Dia, kelebihan yang saya suka adalah dia punya bak lampu LED dia boleh dipusing sehingga 360 darjah. Maksudnya boleh menyala sekeliling. Dan untuk kereta breakdown ke apa, yang saya suka sebab bila kita breakdown, kita boleh gunakan blinking dia ni. Sekejap eh. Ha, nampak. Tuan-tuan nampak. Jadi semasa kita kereta rosak ke apa, salah satu membantu kita lah benda ni, lampu ni. Dan juga untuk perbaikan tepi jalan ke apa, sangat membantu. Okey. Lepas tu, antara yang wajib kalau berkomboi ialah Milwaukee Inflator. Sangat berguna. Kalau tuan-tuan tengok belakang dia pun memang lengkap untuk semua kegunaan. Mana tahu bawa anak mandi laut ke apa, dah ada dah nak isi angin kat pelampung. Harga untuk ni bare tools tau. Saya cerita harga yang tools saja, tak termasuk bateri. Harga dia kira berbaloi untuk dibeli, tak mahal sangat pun. Harga dia lebih kurang RM468 bare tools. Untuk lantern light ni bare tools tu saja, maksudnya harga dia RM368. Untuk pendapat peribadi saya, daripada tuan-tuan beli yang M12 punya lampu, better angkat yang M18. Okey, fan. Milwaukee fan ni. Nampak macam tak berapa penting kan? Tapi percaya cakap saya, bila kita balik kampung ramai-ramai ni, salah satu dia kipas angin antara yang menjadi selalu isu lah apabila balik kampung ramai-ramai. Saya suka sebab dia guna bateri dan juga dia boleh guna elektrik. Dua-dua dia boleh guna. Berbaloi untuk dibeli dan berbaloi untuk digunakan. Paling banyak saya guna lampu ni, kipas ni, sebab dalam rumah saya kadang-kadang saya keluar travel ke apa, saya standby. Kita tak tahu. Saya memang perlukan kipas. Harga untuk Milwaukee fan ni bare tu saja tanpa bateri, harga dia RM588. RM580. Okey. Dan impact wrench. Milwaukee impact wrench mid torque. Ini saya beli set, harganya RM1,998 masa tu, kata silap saya. Nampak macam over saya bawa gun ni. Tapi percaya cakap saya, macam-macam boleh berlaku dengan keadaan konvoi. Dan kita sangat memerlukan kepantasan masa untuk pastikan proses pembaikan pulih ke atau apa-apa berlaku tepi jalan. Selain untuk diri kita sendiri, mungkin konvoi kita dan juga mungkin dapat membantu orang-orang lain. Harga dia RM1,998. Saya ingat sekarang pun mungkin dalam RM1,990 boleh dapat kot. Ini one set semua dapat. Bateri 2 biji, charger, hard case, semua lengkap.
Dan juga macam biasa saya punya set shutter box complete. Ini antara yang wajib untuk kita standby dalam kereta. Sebab apa? Dalam dia half inch, ada lengkap semua dengan breaker bar semua. Itu saya suka. Ratchet dan set box sehingga 32 size. Maksudnya tuan-tuan boleh guna lengkap untuk buat kerja sehinggalah kerja-kerja yang agak berat. Sebab pengalaman saya pernah kena balik kampung, tiba-tiba kereta dalam konvoi itu ada clutch habis. Jadi dengan hari raya, dengan waktu cuti perayaan, kedai tak buka, sempat juga repair kereta adik saya menggunakan alatan yang betul. Okey tuan-tuan, saya ulang semula harga-harga yang saya dapat masa saya beli. Semuanya boleh dibeli di Milwaukee at Albina Stores, Bukit Serdang. Tuan-tuan boleh dapatkan harga special, dapatkan layanan yang baik. Tuan-tuan boleh gunakan nama saya, Pak Kutus, untuk dapatkan hadiah yang menarik daripada Milwaukee at Albina Store. Harga lantern lights adalah RM368. Flashlight hanya RM373. Impact wrench RM1,998 set complete. Milwaukee inflator M12, harga dia RM468. Dan juga Milwaukee fan kesayangan saya, harga dia RM580 sahaja. Kalau tuan-tuan berminat untuk memiliki alat-alat ini, tuan-tuan dah boleh dapat dah harga yang saya bagi tahu. Tuan-tuan boleh beli di Milwaukee at Albina Stores, atau tuan-tuan boleh beli melalui saya. Sama juga, saya akan just order untuk tuan-tuan melalui Milwaukee at Albina Stores. Dan yang paling pasti, tuan-tuan akan dapat warranty yang terbaik daripada company Milwaukee at Albina Stores. Saya tak ada pengalaman membeli dengan company lain, dan saya hanya stick untuk satu company sahaja. Sebab untuk memudahkan saya urusan di kemudian hari untuk mendapatkan waranti dan segalanya. So far pengalaman saya sangat mudah untuk mereka menguruskan waranti saya tanpa banyak birokrasi. Sangat mudah. Terasa macam duduk tinggal di Amerika, di USA. Datang, tunjuk barang, dia bagi receipt, just balik. Tak payah cakap banyak, cukup masa dia call, barang dah siap. Okey tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan dapat sedikit view. Kemungkinan besar tuan-tuan dengan yang saya tunjuk ni, tuan-tuan dapat idea, dapat perancangan untuk menyimpan ke apa duit sikit untuk dapatkan tools yang baru untuk kegunaan. Ini adalah yang terbaik untuk kegunaan travel. Yang paling utama sebenarnya bagi saya untuk pemanduan jarak jauh, lantern light, flashlight dan juga Milwaukee inflator ni. Ini antara tiga ni antara yang paling utama. Sebab apa? Apabila kita bergerak dalam keadaan malam hari, kita sangat memerlukan cahaya yang cukup. Lantern light adalah yang terbaik. Flashlight sangat membantu, dan lampu dia juga sangat terang. Kalau tuan-tuan tengok, lampu dia adalah bukan warna putih macam LED biasa. Lampu dia agak kekuningan, ataupun di mereka namakan dia sebagai lampu dia cuba meniru cahaya matahari. Tapi memang betul tuan-tuan, bila tuan-tuan buat kerja dalam gelap, contoh nak check wiring ke apa, saya guna lampu ni, wire kita tengok lebih jelas, tak tipu warna. Ini sangat baik untuk kegunaan persendirian, mekanik, travel, masuk hutan semua. Okey tuan-tuan, macam saya ulangkan sekali lagi, tuan-tuan boleh survey, tuan-tuan boleh beli di Milwaukee at Albina Store, ataupun tuan-tuan boleh beli direct terus melalui Shopee pun ada. Dia punya link dia, tak silap saya kedai dia Leo, kedai dia company nama dia Leo, Leo Milwaukee ke apa dah. Nanti saya akan cuba bagi link dekat bawah. Lepas tu, tuan-tuan boleh beli ataupun beli dengan saya direct. Saya boleh terus orderkan, sama juga, tak ada masalah. Sebab apa? So far banyak follower dan juga kawan-kawan saya membeli
melalui saya ataupun direct kepada Milwaukee at Alabina Store, dan mereka sangat berpuas hati. Okey, tuan-tuan semua, mudah-mudahan kita semua selamat menyambut Hari Raya dan selamat perjalanan kita pergi dan balik. Okey, tuan-tuan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.